ODD saat ini sedang mengalami perubahan dalam perilaku. Kenapa mereka mengalami perubahan itu sendiri mereka tidak tahu kenapa. Justru disitulah mereka merasa stres, mereka merasa bingung, mereka gelisah, yang akhirnya mereka memunculkan perilaku-perilaku yang harus kita peka. Apa sih yang ingin mereka sampaikan kepada kita? Contoh-contoh perilaku yang muncul seperti kegelisahan, kemudian susah tidur, komunikasi yang sulit, dan berbagai macam perilaku lainnya, dan itu yang harus kita lihat. Apa sih sebetulnya kebutuhan ODD itu sendiri? Misalnya, ketika dia merasa gelisah, apakah dia gelisah karena merasa jenuh? Atau dia merasa lapar? Atau dia merasa ingin jalan-jalan karena dia sudah merasa tidak nyaman di rumah atau tidak nyaman dengan kondisi saat itu? Kita perlu melihat kembali, apa sih maunya ODD? Ketika kita sudah tahu apa yang diinginkan oleh ODD, kita harus cari lagi situasinya. Jangan sampai ketika kita sudah memberikan sesuatu bagi ODD, nyata situasinya berbeda satu dengan yang lainnya. Disitulah kita perlu menilai akhirnya, perilaku ini apakah sudah tepat kita berikan intervensi, kita berikan masukan buat mereka. Apabila belum, maka kita akan mencari cara lainnya supaya ODD itu merasa lebih nyaman. Pendekatan yang bisa kita lakukan bagi ODD adalah yang pertama, kita bangun suasana yang nyaman dulu buat mereka. Contohnya apa? Seperti mendengarkan musik, kemudian bermain, ataupun melakukan aktivitas kecil-kecilan sehingga itu membuat mereka merasa bermakna dan mereka tetap bisa berguna untuk beraktivitas. Kemudian yang kedua, luangkan waktu kebersamaan dengan ODD. Karena pada umumnya ODD itu perlu untuk bisa merasakan kebersamaan dengan kita sebagai keluarga, sebagai pendamping, sebagai anak, bahkan sebagai cucu, sehingga mereka merasakan hubungan emosional kedekatan yang baik dengan keluarganya sendiri. Kemudian yang ketiga, lakukan aktivitas-aktivitas bermakna lainnya seperti mengikut sertakan ODD dalam kegiatan sosial, seperti senam bersama atau berkumpul dengan teman-teman di tetangga atau sekitarnya, sehingga ODD merasa bahwa dia memiliki hubungan yang luas tidak hanya dari segi keluarga, tapi juga dari segi orang lain di sekitarnya. Terima kasih.